Dinilai sukses dalam program Jago Santri dan Jago Kiai saat pandemi COVID-19, Aliansi Ulama di Banten mendukung Ganjar Pranowo Presiden 2024. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, Aliansi Ulama Banten menyuarakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai presiden di pemilu mendatang. Istighosah dan doa bersama serta deklarasi Ganjar Presiden 2024 berlangsung di lapangan Pantai Pasir Putih Florida Indah, Desa Sindang Laya, Cinangka, Serang, Banten. Ketua Aliansi Ulama Banten Kiai Haji Asep Solahuddin mengungkapkan Ganjar Pranowo sosok yang peduli dan perhatian terhadap kalangan santri dan kiai. Salah satu bentuk kepedulian dan perhatiannya yakni keberhasilan dalam program Jogo Santri dan Jogo Kiai dalam penanganan pandemi COVID-19. Doa dan zikir bersama juga digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Petung, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ratusan ibu-ibu yang tergabung dalam relawan Mak Ganjar berdoa agar bangsa Indonesia diberikan pemimpin yang tepat dan amanah pada tahun 2024 nanti. Mereka menilai Ganjar Pranowo sosok yang tepat karena memiliki banyak program yang peka pada isu perempuan. Beberapa program Ganjar yang mengakomodir nasib kaum perempuan, yakni program pendampingan ibu hamil untuk mencegah anak terkena stunting dan program lapak Ganjar.